Halo teman-teman, renungan hari ini diambil dari Kejadian 5. Dan saya akan membacakan satu ayat dari Kejadian 5 ayat 24. Dan Henokh hidup bergaul dengan Allah, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Allah. Teman-teman, Henokh mulai bergaul dengan Tuhan sejak kelahiran anaknya Metusalah. Saat Henokh berusia 65 tahun, selama 300 tahun, Henokh hidup bergaul dengan Tuhan secara konsisten. Sampai ia diangkat Tuhan ke surga saat berusia 365 tahun. Titik balik kehidupan Henokh dimulai sejak kelahiran Metusalah. Arti nama Metusalah adalah akan ada penghukuman Tuhan akibat dosa. Ternyata, persis pada tahun kematian Metusalah, maka penghukuman Tuhan atas dosa manusia, yaitu air bah, melanda seluruh bumi. Hanya Nuh dan keluarganya yang selamat. Ketika Henokh mendengar berita tentang penghukuman Tuhan akan datang saat Metusalah lahir, Henokh mengalami titik balik untuk hidup bergaul dengan Tuhan secara konsisten selama 300 tahun. Sampai ia diangkat Tuhan ke surga hidup-hidup. Henokh diluputkan Tuhan dari air bah. Teman-teman, saya mengajak kita semua untuk hidup bergaul dengan Tuhan lebih intim lagi dan secara konsisten sepanjang umur hidup kita, sampai Tuhan mengangkat kita sebelum masa aniaya datang, yaitu zaman Antikris berkuasa atas bumi ini selama 3,5 tahun. Teman-teman, mari kita teladani kehidupan Henokh untuk semakin melekat dan bergaul intim dengan Tuhan yang mengasihi kita. Have a blessed and wonderful day.